بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati mudir muassasah, semua para pencinta ilmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 11 hari bulan 8 2024 6 hari bulan Safar 1446, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Umat Islam Dahulu dan Sekarang. Umat Islam Dahulu dan Sekarang, di mana dalam buku ini menceritakan sejarah perkembangan yang berlaku pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam umat yang mulia. Apabila kita berada di bawah Rasul yang mulia, kita juga menjadi umat yang mulia. Tapi kemuliaan itu bersyarat. Mulianya umat apabila kita mengikut apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh bangga. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis yang panjang, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat amalan dia, keturunan dia tidak mempercepatkan dia. Maknanya dia panggil kemuliaan bersyarat. Kemuliaan bersyarat, syarat kitanya apabila kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah baru kita dinamakan orang yang mulia biiznillahi azza wa jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita bersedia untuk jadi orang mulia kerana kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang mulia. Tapi kemuliaan itu kadang-kadang tidak tercapai oleh kita. Sebab apa? Sebab kita tidak memuliakan diri kita. Tak mulia dengan apa? Kita tidak memuliakan dengan amalan pegangan kita terhadap apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada waktu pagi. Pagi tadi baca ke tidak doa ni? Baca dah kan? Allahumma inni, kata. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, cuba ulang balik. Lagi sekali tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ini dia panggil kita ijazahkan. Istilah orang ni, ijazahkan bacaan ni. Jangan tinggal, setiap pagi selepas solat subuh kita baca doa ni. Sebab apa? Kita hidup di bawah taufik Allah Azza wa Jalla. Bila Allah Taala beri taufik kepada kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, sekali kita belajar ya, cukup dengan untuk beramal dengan dia. Orang-orang Badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tanya banyak kali. Sekali ya, ya Rasulullah, sebut ke akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yub'idni 'an an-nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar kepada saya amalan yang boleh bawa saya ke syurga jauh daripada neraka. Dia tanya sekali. Dia pen pun dia tak bawa. Kertas pun dia tak bawa. Mana kita yang badui tu lebih kurangnya. Tak ada kita. Dah. Tapi dia amal, kita amal ke tak amal? InsyaAllah sama, tak apa. Yang pentingnya amalan tu yang penting. Maka Nabi kata, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'ah. Musembah Allah Ta'ala, jangan syirik. Kemudian Nabi suruh tunaikan solat, tunaikan zakat. Itu di atas beberapa amalannya Nabi sebut.
sesuai dengan permulaan perjalanan hidup dia. Bila dia pergi, dia kata apa? Aku tak akan tambah apa yang aku belajar ni. Nabi kata, aflaha in sadaq. Orang ni bahagia kalau benar apa yang dia janjikan. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Sekali dia belajar, dia ikut. Karena itulah di antara doanya Nabi SAW bagi kepada kita awal pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbal. Kita ni kalau dapat rezeki yang baik, cukuplah. Nabi kita buat bandingan dengan burung. Nabi kata apa? Burung ni, nah, rezeki burung ni, lau annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau betul-betul kamu tawakal kepada Allah Ta'ala sebagaimana tawakalnya burung ni, nah, nasihat Allah Ta'ala akan beri kepada kamu la razak. Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kamu sebagaimana dia beri rezeki kepada burung. Keluar pagi daripada sarang dia, kosong, balik tengah hari penuh. Penuh tembolok dia penuh. Kaki tangan mucun dia penuh untuk bawa balik rezeki kepada anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni perutnya penuh, bungkus tak bungkus balik ke anak-anak. Ni tanya muslimat ni. Biasa suami-suami ni duk hidi dengan kawan-kawan makan roti canai lah, roti tempayan lah, roti banjir lah, macam-macam. Dia bungkus tak bungkus balik ke rumah? Ha, tak pun jawab tu. Tak bungkus dia kata ni. Allah, ayuh. Ayuh dia. Eh? Maknanya, tengok ni. Nabi salah banding kita dengan burung. Burung ingat ke anak-anak? Kita kalau duduk makan geng kita, ya dok, makan dengan kawan, tak pukul langsung balik ke isteri. Payah juga. Kambing. Eh? Maknanya, Allah SWT ajar pada kita, Nabi ajar pada kita, warizqan tayyibah, rezeki yang baik. Kenapa Nabi tak kata rezeki yang luas, rezeki yang banyak, please? Kenapa dia bagi rizqan tayyibah? Sebab apa Nabi kata rezeki yang baik, dia tak kata rezeki yang banyak? Kenapa? Ha, cuba bagi jawapan nak dengar. Ha? Sebab apa dia tak, Nabi tak suruh minta banyak? Dia minta yang baik, tayyibah. Rezeki yang Allah redai. Redha. Lagi? Keberkatan. Keberkatan. Lagi? Jawab je. Kenapa orang nampak semangat ngaji? Ha. Ya. Ha, sebab Allah tahu dia punya neraca timbangan. Rezeki yang baik untuk saya. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita RM50,000 sebulan, tak, income kita RM50,000, kita tawaduk, kita dapat solat jemaah, kita dapat hadir majlis ilmu. Kalau dia bagi RM100,000, jadi korun lalu. Korun. Korun lah ikon, ikon orang kaya atas dunia yang yang tak baik, yang celaka, na'udzubillah kan. Ha, maknanya, sebab tu Nabi kita ajar, ini dia panggil lafzun nabawi. Kita nak beramal, para jemaah sekalian, tak suruh carilah lafak-lafak lain. Dalam bak doa kau, dalam bak zikir kau, dalam bak apa. Kita taqayyud, kita terikat dengan lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. Lafzun mu'jizatun. Lafak yang mu'jizat. Kecuali kalau kita ambil hadis yang tak sahih, itu cerita lain lah. Mana Nabi kata, rizki, rizqan tayyibah. Rizki yang baik. Apa mana rizki yang baik? Yang sesuai dengan kita. Kalau kapasiti banyak ni, boleh jalan dengan baik. Lebih, sengit. Berapa ramai orang yang telah terlebih kapasiti? Overlook. Nah, yang laki-laki dah mula nak jadi perempuan. Sebab terlalu kaya. Angkuh, sombong, macam-macam. Kita tengok budak-budak hari ni. Dah jual dengan main TikTok, jual pun. Sambil-sambil duduk minum kopi pun, ah, tak ada banyak. Hari ni baru dapat RM12,000. Tak habis cawan teh lagi RM12,000 dah masuk. Nak tunggu petang sekarang? Ah, dekat RM1,000,000. Mana tak jadi korun kalau tidak dikawal oleh Allah Ta'ala, tak kawal dia rezeki yang tayyib. Kerana itu kita minta rezeki yang tayyib, yang baik. Yang ketiga, tak ada masa apa ingat dah. Wa'amalan mutakabbala. Kenapa Nabi ajar amalan mutakabbala, amalan yang diterima? Kenapa? Sebab bukan semua amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang diterima, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, aku nak terima amalan kamu ini, amalan yang terbaik. Tuhan tak kata yang terbanyak, yang terbaik. Apa mana baik? Sebagaimana ditafsirkan oleh ulama salaf, aswabuhu wa akhlasuhu aswabuhu. Yang ikhlas dan yang betul. Itu tafsir Syekh Al-Fudail Ibn Uyad. Tulis Al-Fudail Ibn Uyad, dia nafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia kata aswabuhu akhlasuhu aswabuhu.
Yang ikhlas kita buat semata-mata kerana Allah. Yang kedua yang betul iaitu bittiba'i sunnati, bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat yang sangat kuat perjuangan menebarkan sunnah. Sahabat lain semuanya sunnah, tapi orang panggil yang agak agresif lah dalam, kalau kita kata dalam bidang dakwah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ati. Beramal sikit dengan sunnah lebih baik kita beramal banyak dengan tak ikut sunnah. Nah, kalau kita kata tak ikut sunnah tu lunak, kalau kata bid'ah tu backing. Ha, itu bahasa dia dah. Jadi ayat-ayat ni dia boleh tukar ya bahasa. Macam kita kata, ada setengah orang kata khinzir. Oh, dia kata okey lah khinzir. Khinzir tu apa? Babi. Babi kasar. Setengah pendakwah dia tukar daripada babi kepada bak satu. Ha, dia kata lagi tenang dah. Ha, geng-geng yang duduk makan bak satu ni. Jadi kalau ada orang non-Muslim ni tak faham apa. Kita duduk peri dia dah. Jadi dia tak kasar hati. Jadi kita hari ni, Allah Ta'ala beri amalan mutakabar. Tiga. Satu lagi doa yang jarang tuan baca. Doa ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis doa ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita satu lagi doa. Nabi kata apa? Salullaha ilman nafi'a. Salullaha ilman nafi'a wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa'. Ini bukan doa tapi arahan. Salullaha ilman nafi'a. Meminta dengan Allah Ta'ala sentiasa minta mendapat ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa', minta berlindung Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini hadis ini diriwayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Kita mengatakan masya-Allah tabarakallah, Allah Ta'ala ajar kepada kita ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Nah, kalau ilmu tak ada manfaat, rugilah kita. Sebab itulah kita tengok bila anak-anak muda ni kira duduk berdebat ya. Kira dia baca duduk, tak ada kerja. Kau duduk main berkelahi siang dan malam. Kita kata ada orang yang kerja dia macam tu. Ada orang macam kita buka kebun lah. Orang nak buka kebun ni ada yang sodok dia punya, tolak dia punya pokok-pokok. Nah, ada orang yang bersihkan dia punya kawasan. Ada orang yang bercucuk tanam. Nah, ini alhamdulillah saya ambil yang ketiga. Dan kita ambil kita ni untuk membina orang lain biar dia galau kata orang. Orang Kelantan kata galau ni nak terjemah apa bahasa Malaysia ni? Membaca. Tak, galau ni bukan sekadar saja, dia bersihkan tanah dulu. Jadi kita mari kita bina dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Baiklah. Itu mukadimah sikit, pasal lama tak mukadimah. Kita mukadimah dulu sikit kan, baru kita rasa ilmu itu semangat nak belajar insya-Allah taala. Jadi sekarang kita masuk ke kitab kita. Biasa waktu kita dekat Zuhur tak boleh panjang. Kalau kita panjang dia tengok jam dia asyiklah. Sebab kenduri bermula jam 1 jam 12. Jadi hari ni kita pagi sikit. Jadi kita boleh tenang-tenang insya-Allah. Baik, sambungnya kita di muka surat 68. 68 bab yang ketujuh. 68 bab yang ketujuh insya-Allah. Biiznillah azza wajalla kita sambung. Kerisauan penyelewengan akidah dalam Islam. Memanglah kita bimbang hari ini, bimbang sangat-sangat. Ana tengok kecelaruan identiti anak orang Islam ni agak boleh kata boleh tinggi darjat. Semalam ana jumpa sahabat. Dia bawa kawan dia. Dia kata ni kawan saya ni. Sudah kita tengah nak minum air, dia kata saya tanya soalan apa anak boleh? Kata silakan. Ingat nak tanya bab solat. Dia tanya sepatah ya. Saya sekarang ni macam mana saya nak kenal Tuhan? Dia timbulkan kecelaruan dia yang menyebabkan kita kerisauan. Kata di teman yang bawa dia, ini salah satu daripada contoh anak-anak orang Islam yang terperangkap dengan di ayah di ayah dengan kawan-kawan dia, sebab dia banyak treble. Dia treble dengan Yahudi, dia treble dengan buah orang Kristian, dia treble dengan orang buah anti, tak ada agama, tak ada apa-apa ni. Akhirnya itulah dalam kepala dia.
Ni kita maknanya bila kita turun di alam nyata, di alam realiti, sahabat-sahabat kita yang duduk di bidan dakwah lapangan ni, kan? Lapangan dakwah pada non muslim ni, sangat banyak fakta dengan dia. Ha, itu yang kita jumpa. Kes baru semalam. Jumpa. Yang kata saya ni masih sudah mengembara ke sana sini sampai habis dunia dia berjalan. Sekarang ni masih lagi dalam kepala dia, di mana Tuhan? Soalan. Ha, macam mana kita nak jawab dalam masa secawete? Eh, jangan main. Ya. Baiklah. Soalan tadi ni tajuk kita hari ni. Nah, itu menarik. Itu ilmu motivasi. Bila kita letak tuan tua duk fikir dak. Oi, nak jawab lagu mana? Kalau takdir Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan jumpa orang lagi tu depan kita. Nak jawab macam mana? Nah. Takkan nak jawab macam orang dulu dak? Senang ya jawab orang lagi ni. Bagi penampar. Sesak masalahnya dak? Kita bagi penampar tengok siapa dia kuat ke kita kuat. Silap-silap kita pula yang roboh. Yang terajang kat dia. Baik, itu soalan bukan biasa. Maknanya realiti di alam hidup kita hari ini, ramai anak-anak yang sudah terperangkap seperti itu. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita belajar ilmu supaya kita ada maklumat, ada ilmu, dan bagaimana kita nak apa ni, nak cakap tentang perkara yang benar, perkara yang cukup menakutkan kita ini, insya-Allah. Baiklah. Pencemaran penyelewengan akidah yang berlaku dalam kalangan umat Islam semakin hari semakin menjadi parah. Nah, punca mari daripada mana? Punca daripada terlalu banyak dia punya maklumat yang diakses, yang diterima. Pada itulah kata Syekh, tulis kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah dalam kitab dia Penawar Bagi Hati. Dia kata apa? Keracunan, racun yang masuk dalam telinga lebih bahaya daripada racun yang masuk dalam mulut. Kita keracunan makanan masuk dalam mulut, berapa hari pergi hospital? Seminggu, masuk air, masuk wad dah. Tapi keracunan yang masuk dalam minda kita, dalam kepala kita, berapa lama kita nak ubah? Mungkin tak terubah. Kalau kita belajar-belajar pun, lama-lama syaitan mari usik balik memori lama, bok dia ingat balik. Ish. Ah, dia jadi keliru balik. Itu cukup berbahaya. Ah, sebab itulah anak-anak kita, masyarakat kita ni, wajib kita beri kepada mereka ilmu yang betul-betul boleh mengenali Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik. Kalau tidak, dia ingat yang tu. Ingat yang tu. Pasal tu kata di ahli syair ni dia cerita bab lain, tapi lebih kurang lah. Dia kata mal hubbu illa lil habibil awwali. Mal hubbu, cinta itu, cinta yang pertama itu lebih melekat daripada yang lama-lama. Sebab itulah lah, bila kita sayang kepada orang ni, yang awal tu kalau mari hak lain pun dia tak apa nak jadi. Tak apa nak jadi. Semalam saya ziarah seorang sahabat saya, sakit jantung dia. Allah Taala yashfi. Saya dengar-dengar cerita dia kahwin seorang lagi. Sekali huru-hara di sana, jantung di sini. Jadi tuan-tuan tak suruh fikirlah waktu kita selesaikan masalah. Hari ini muslimat sangat happy di belakang. Mudah-mudahan makin ramai yang datang, insyaAllah. Jantung, jangan duduk gua. Tak apalah, yang sakit itu kita doakan kesembuhan. Yang belum sakit, jangan cari pasal. Baik, ini keracunan pemikiran ini bahaya. Bahaya. Sukar untuk diubati. Sebab apa sukar? Sebab bila dia masuk, syubhat tu payah nak keluar. Syubhat, dipanggil syubhat ni macam keraguan, kesamaran tu, mari dia kejap, dia datang. Bila dia mari belajar-belajar pula, dia kuat. Dengar orang lain cakap pula, lain macam. Dia akan bagi, on off dia bagi. Bahasa sekarang ni, mana turun naik pun ada. Kebanyakan daripada pencemaran itu berbentuk penyamaran akidah batil yang diperlihat seperti benar sehingga berjaya mengelirukan majoriti ramai di kalangan masyarakat awam, di kalangan umat Islam. Begitu juga kebatilan yang dicampur adukkan dengan kebenaran sehingga keseluruhan campuran itu disangka benar. Jadi pemikiran itu dia jadi macam koktel. Kenal koktel? Koktel ni akhir campur tu. Koktel dia panggil.
Tidak hairanlah munculnya pelbagai kecelaruan dalam akidah yang lahir daripada gabungan hak dan batin, yang pada hakikatnya ibarat air dan minyak. Hak dengan batin ni, air dengan minyak, dia tak boleh campur. Tak boleh bercampur, dia tak bercampur air dengan minyak. Mustahil dapat disebatikan hasilnya sebuah himpunan ideologi bercanggah-canggah yang sukar untuk diperjelaskan dan lebih sukar untuk dipahami, apatah lagi diyakini dan diimani. Jadi banyak. Itu kecelaruan. Tambahan pula penjelasan mengenainya sering membangkitkan lebih banyak kemuskilan. Persoalan yang tidak mampu dijawab atau dijawab dengan jawapan yang menambahkan kebuntuan. Hasilnya sebilangan besar dari golongan awam yang merupakan majoriti umat terus kekal keliru, tidak mampu memahami ilmu akidah yang diajarkan kepada mereka. Nah, ini betul lah. Contoh-contoh tu tuan-tuan boleh baca di nota kaki saya. Tak mau panjangkan tajuk ini kerana tajuk ini sangat panas dalam perbincangan dia. Dalam kebuntuan itu, ramai yang mengambil jalan mudah yang diharapkan selamat, iaitu mendiamkan diri dan tidak mempersoalkan, bahkan mengikut saja pegangan yang dipegang oleh manusia yang ramai. Jadi kita kata itu di antara sebab-sebab. Nah, tapi alhamdulillah, kelah-kelah pengajian khusus tentang kepahaman-kepahaman ini ada. Jadi tuan-tuan kena ikut kelah pengajian tauhid, kelah pengajian akidah, kelah pengajian tentang apa ni, sunnah. Jadi kita kena hadir insya-Allah. Nah, dalam kelah ini, kelah kita ni kelas jarah ini. Pasal itulah sekarang ni orang duk viral sebuah buku Akidah Umat Islam. Buku tu bagi anda menarik. Anda sudah tengok dan sudah baca. Dia sebut senarai-senarai al-firaq. Firaq ni makna kumpulan-kumpulan yang ada kaitan dengan Islam daripada dulu sehinggalah ke zaman sekular, zaman liberal. Alhamdulillah. Maka tidak heranlah apabila diajukan persoalan akidah, contohnya tentang di mana Allah. Nah, akan timbul persoalan macam tadi. Kebetulan betul-betul saya duk baca buku ni, mari sahabat tanya, saya ni selalu ustaz, di mana Allah? Itu soalan dia. Jadi kita pun syarahlah tentang apa yang dia boleh, yang boleh dia faham. Insya-Allah mudah-mudahan sahabat kita tu berfikir dan kembali kepada fitrah setelah dia melalui proses sahabat-sahabat dia yang begitu banyak. Sebab dia bila dia berlayar dalam kapal yang bukan Islam dalam negara kafir, dia punya lebay dia nya Kristian. Hari-hari dia tazkirah, bayar tiap-tiap hari. Hati-hati yang hendak cari. Jadi kalau kita pergi melalui kapal Islami, orang hak tentera Islam ada kagak kan. Tapi kalau tentera hak kafir, orang dia lah bawa. Jadi Kristian ni hari-hari dia cerita, hari-hari dia ceramah. Oh, dia kata dia ceramah tak ngajar agama tak? Dia ngajar bab etika bab. Betul. Tapi ujung-ujung dia masuk ke tidak? Unsur-unsur dia mesti dia ada etik. Tak ada orang Kristian yang tidak diayah pada agamanya. Kalau tidak itu bukan nama pendiayah. Silap. Pendakwah. Pendakwah kan pendiayah. Yang betul. Setengah orang kata bukan pendakwah, pendakwah dia dakwah kepada akidah dia. Dalam Quran Tuhan sebut yad'u. Wallahu yad'u ila al-jannati. Satu lagi ayat sebalik itu. Yad'u ila an-nar. Mana dakwah dia? Kita tak payah kata pendakwah. Kalau orang Kristian, pendakwah Kristian. Dakwah kepada siapa? Pada agama dia. Jadi kita orang Islam dakwah pada agama kita. Lawan. Kenapa kita tak mau lawan? Ya. Jadi dia akan tanya di mana Allah, di mana ini, macam-macam soalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini manusia, kenapa kita nak ikut dia? Saya dah jumpa dengan geng-geng ni, geng anti hadis. Oh, berasak dia marah. Nabi manusia, kenapa kita mau ikut? Tapi awak nak ikut siapa? Ikut Tuhan lah. Bila Tuhan cakap kamu? Kita pun tanya sikit. Ha. Dia kata. Habis Allah yang suruh wa ma atakum rasul fakul. Panjang pula di syarah. Jadi itu saya tak pakai Nabi, saya pakai Al-Quran. Jadi balas pula kita dengan dia. Kalau tak berkelahi, tapi masalahnya dia tak pegang tu. Walau macam mana apa yang Abu Anas cakap pun, saya tetap mengatakan manusia itu Nabi itu manusia. Memanglah Nabi itu manusia. Kecuali orang yang golongan lain yang mengatakan Nabi itu daripada cahaya bukan manusia, itu cerita lain pula. Tengok, kita ni di antara timur ke barat. Jadi kita nak duduk lorong tengah ni, lorong as-sunnah ni, memang kena belajar. Sekali orang attack mari, kita pun mikir, ya lah ni, Nabi ni manusia, kenapa kita nak ikut dia? Dia letak ayat tu, kita berfikir 4 kali.
Ya, kalau Nabi itu betul-betul magic, betul-betul pelik, kenapa dia sakit? Kenapa istri, sama-sama istri Nabi pun ada juga cerita-cerita yang cemburu ke sebagainya? Sebab itulah bagi Ana, Ana tidak suka sangat dipublish ataupun dipublikkan cerita-cerita dalam rumah tangga Nabi, asam garam rumah tangga ni, sebab kita bimbang masyarakat awam yang dengar ni, dia pandang serum ke rumah Nabi. Ha, itu sebab itu. Kita punya bayangan yang berbeza. Sebab itu dalam kitab sirah dia tak highlight benda tu. Tapi kita hidup korek-korek-korek, akhir sekali, oh, rumah Nabi macam ni juga, jadi perantakan, jadi apa pelik ke rumah kita, dia banding ke rumah dia. Ha, dia kata apa? Ha, isteri Nabi tu apa jadi pun, azwajuhu ummahatil mu'minin fid dunya wa fil akhirah. Jadi jangan sambung ke bini kita. Nah, ya, itu yang kita bimbang. Baiklah. Jadi jawapan yang sering terlontar daripada mulut mereka ialah, betul kalau kita tanya di mana Allah? Gitulah jawapan dia, boleh jadi tak tahu ke mana. Membuktikan bahawa akidah mereka adalah akidah ikut-ikutan dan bukan berteraskan kepada kefahaman ataupun kajian yang mendalam. Bencana ini diburukkan lagi oleh sikap menakut-nakutkan dia diamalkan oleh sebahagian orang. Oh, dia kata apa? Oh, jangan tanya banyak. Siapa yang banyak bertanya, kuranglah imannya. Bukan dia tanya. Kenapa tak tanya? Eh, kurang iman, tak ada pasal. Baik kita diam ya. Faham tak faham pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia letak Allah Ta'ala maha, dia tak tahu. Jadi seolah-olah agama ini diturunkan untuk tidak tahu. Berani kita kata Tuhan turun Quran untuk tidak diketahui? Tak mungkin. Mustahil Allah Ta'ala turun Quran ini tak ada siapa boleh faham. Tak mungkin. Sebab itulah Allah kata dalam dalam awal surah Ali Imran, Allah Ta'ala turun ayat Quran ada yang dipahami oleh para ulama, apa ni, ar-rasikhuna fil ilmi, dia tahu. Bukan semua kita tahu. Sebab itulah kita kena belajar. Kalau semua tahu belaka, baca-baca surat khabar ya, saham naik, saham turun, senanglah hidup kita. Tapi Allah Ta'ala bagi kitab ini, dia panggil kitab mu'jizat, yang perlu pada pelajaran, yang perlu pada imanul fikri, menggunakan otak, pemikiran kita dalam tadabur, supaya kita sampai kepada matlamat yang nak disampaikan oleh Allah kepada kita. Tak ada dalam Quran yang langsung tak ada manusia tak faham. Kalau kita tak faham, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh, yang betul-betul mantap ilmu dia faham. Kan itu dalam rujukan dalam kitab kita, dalam di kalangan sahabat, Nabi tak suruh rujuk pada semua sahabat. Para ulama mengatakan orang yang hebat dalam bidang tafsir apa? Ibn Abbas, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Dialah ulama umat ini, dialah penafsir Quran. Baru kita kata, oh, ini orangnya. Jadi jangan semua tanya orang. Jadi alhamdulillah kita ada ruang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tak boleh tanya banyak macam-macam soalan, menakut-nakutkan dalam bidang-bidang apa ni, pengajian. Kita kata tak boleh. Cuma nasihat saya lah, ni contoh-contoh tu baca sini. Nasihat kitanya supaya setiap ilmu yang nak ditanya, tak bertanyalah kepada orangnya. Jangan ditanya semua orang. Ha, kalau kita buat dia panggil apa ni, kajian lapangan ni, interview orang, apa dia panggil? Universiti kan dia buat survey, apa dia panggil, tanya jawab ni. Ha, itu tak apa kita tanya orang awal, sebab kita nak tahu mentaliti orang. Ha, cuba tanya dia, mu kenalkan diri Allah, kenal. Bagaimana nak tahu Allah, dia sebut macam-macam. Itu dia panggil kepahaman dia. Tanya bab solat pun, berapa orang yang boleh jawab rukun solat berapa? Nah, kalau tanya bab haid dengan nifas bagi muslimat, dia pun tak tahu juga. Kadang-kadang dia sendiri pun lupa berapa hari seminggu. Yang betul-betul tahu siapa? Suami dia. Mana suami senyum tu? Yang tahu berapa hari dah isteri haid dia suami. Sebab dia pun mari haid juga. Orang Arab dia perlu. Bukan macam macam. Berapa isteri ada? Seorang. Yang kata, yahidu kama tahid. Ha, dia Arab perlu kita. Kata mau mari haid juga sekali dengan dia. Gitulah. Arab main kita. Maknanya, ada ilmu yang kita kena kaji, yang kita kena teliti, kena betul-betul. Jadi alhamdulillah. Jadi akidah umat ini perlu diperbetulkan dan dikaji berdasarkan sumber kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah, jelas, tidak ada keraguan dalam masalah pegangan umat Islam, sebab sudah ada dalam kitab-kitab kita, sudah ada dalam hadis, ada dalam Quran, ada. Pasal itulah dia kata nak mantapkan akidah, sebahagian salah satu daripada unsur mantap akidah itu ilmu tadabbur Al-Quran.
Tulis tadabur Quran. Tapi jangan tukar lah. Kadang-kadang dia kata, ni kelah tadabur. Kelah apa tu? Kelah tadabur Quran. Satu tafsir pun tak baca. Yang dia bacanya, tajwid. Mak idram. Tu tidak tadabur. Kelah mengaji Quran. Kena beza di antara mengaji Quran dengan mengkaji Al-Quran. Dikatakan orang barat, orang putih, dia mengkaji Quran sebelum dia mengaji Quran. Semalam saya jumpa dengan sahabat saya Zul. Lupa nak ajak dia mari sini. Kalau tidak dia cerita tentang dakwah dia di Jepun, cukup hebat. Orang Jepun masuk Islam tu bukan biasa, ahli fikir. Saya kata Zul, nanti kita atur dia mari kuliah sini sekali. Menarik nonton insya-Allah. Dia kata berapa lama antara kedatangan awal Jepun ke pusat dakwah kita, JDC, Japan Dakwah Center di Osaka tu, dengan dia datang kali yang kedua, yang ketiga untuk Islam, untuk syahadah. Dia kata paling minima 8 bulan. Hal tu paling cepat. 8 bulan, dia yutan balik, syahadah. Hak lama, 2 tahun. Hak lama lagi, masuk Islam. Mana dia belum terbuka dia punya hidayah tak sampai, tak masuk Islam. Tapi yang paling cepat, 8 bulan. Dia tak mari, mari hari ni, jam makan, ikut syahadah. No, itu bukan cara dia. Itu kita dakwah orang asli boleh. Saya pengalaman pergi dakwah pak orang asli, kita sajalah bawa pelajar-pelajar pondok kita ni latih turun tengok suasana lapangan. Senangnya ustaz dia kata insyaAllah kita dah kumpul 15 orang nak syahadah malam ni. Kita kumpul syahadah tu, kita tahun lepas kita pergi pula bawa kain lah, bawa baju gaya nak bagi dia, cari orang 15 orang anak angkat kita tak jumpa, cari dia. Dia kata kalau ada orang mari lain pula, orang lain pula mari nak syahadah, syahadah pula dia boleh duit pula. Kita kata itu cara dakwah. Okey lah, tak sekurang-kurangnya kita mensyahadahkan orang paling tidak pun. Ada juga dakwah di kawasan lain, di selatan Thai ke di Filipina. Sebahagian daripada sahabat kita ni, dia panggil orang kumpul-kumpul macam gini, beratus orang, bagi makan siap-siap, ceramah tentang Islam, ajak dia syahadah. Semua akad syahadah belakang syahadah. Oh, dia pun dakwah. Dia claim bahawa kita sudah syahadahkan 200 orang hari ni. Pergi esok pula tanya, mengucap pun tak reti. Muka kali pertama tu dengar. Tak sama dengan orang yang betul-betul mengkaji. InsyaAllah agaknya tuan-tuan dan puan bersedialah untuk kita buka pusat dakwah yang kedua di Wakayama nanti. Bersedia ke tidak? Tak kuat lah bunyi bersedia tu. Bersedia ke tu? InsyaAllah. Nak 2 juta yang lagi. Boleh? Senang lah luar ni. Tak apa, balik tengok dalam akaun ada tu yang tak terpakai. Dah 3 tahun dah tak gerak-gerak, 2 juta ada kat situ. Tak, kita labur di Wakayama hari-hari. Minggu lepas syahadah kita di pusat dakwah saya ni, yang Zul jaga ni, sudah 99 Jepun masuk Islam. Tuan-tuan tak nak? InsyaAllah kita buka satu lagi di Wakayama. Kita mengharapkan 1,000 Jepun masuk Islam di pusat itu, InsyaAllah. Balik cari duit banyak-banyak, kita siapkan. Dia Zul kata nak 2 juta lagi, kita akan buka. Biiznillahi azza wa jalla. Kita islamkan di apa ni, di Jepun, yang orang tak jumpa Tuhan di sana. Saya pun seronok, tengah seronok tiga di Jepun, mari budak Melayu duduk sebelah saya minum teh, di mana Tuhan? Kita kata masya Allah. Terduduk saja. Nak pergi Jepun kan, nak pergi dakwah di Malaysia. Maknanya kecelaruan itu besar. Tidak semudah yang kita sangka. Ngaji kelah kafah pada tuan air dah mantap belum, selagi tidak diuji keimanan mereka. Pasal itulah iman itu ahasibannas, surah alif lam mim, ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Allah kata mu jangan sangka orang yang dakwa dia sudah beriman itu yutraku, ditinggalkan lah sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala fil fitnati saqatu. Dengan ujian kita tengok siapa yang mantap, siapa yang gugur. Na'udzubillah. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Jadi itu dia panggil surah yang perlu kita kaji, yang perlu kita teliti, bahawa setiap kita ni akan menghadapi suasana yang begitu gawat, yang begitu menakutkan kita. Biiznillahi azza wa jalla, dengan kita belajar, kita mantapkan kepahaman kita, insyaAllah kita akan selamat di dunia dan aman di akhirat. Biiznillah azza wa jalla. Baik, tamatlah kita masuk ke bab yang ke-8. Bab yang ke-8 di bawah tajuk godaan syaitan.
godaan syaitan. Nah, kita ini menghadapi cabaran besar ini, cabaran dari dalam dan dari luar. Karena itulah anda sering mengatakan bahawa kalau musuh dari luar yang betul-betul kita nampak, kita tengok siapa kuat. Betul tak? Kita bertempur dengan dia, dengan senjata ke, dengan apa, bertinju ke, bertumbuk, boleh. Tetapi musuh yang tak nampak macam mana? Ada sekarang ni anda baca sebuah buku, nama dia Hakikat Syaitan. Ada seorang sahabat kita ni, dia ambil buku tu, dia ngajar di kampung dia. Sudah dia kuliah, ada pakcik mari, "Ustaz, bagi kepada saya tip macam mana saya nak tengok syaitan." Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan syaitan tak nampak. Kalau syaitan nampak, boleh pergi masjid ke tidak? Ha? Kita nak keluar rumah, dia tunggu kat pagar begini. Ngeh dulu. "Where you going?" "Oh, nak pergi mana pun." Tak, syaitan pun tanya, "Nak pergi mana? Nak pergi masjid?" "No." "Haa, mana? Nak kata apa?" "Haa, no mana? Syaitan mari." Kalau dia nampak, nampak, tak akan pergi masjid kita. Ha, yang tak nampak ni pun tak pergi. Kalau nampak, lagi-lagi tak pergi dah, kita kata. Bahaya. Allah Ta'ala Maha Kaya, dia berinya makhluk itu, makhluk yang tersembunyi di alam dia, tak usah dia minta nak jumpa. Jangan minta. Ha, kalau jumpa, memang tak pergi masjid kita. Ada juga yang pergi Mekah nak minta nak jumpa malaikat. Macam-macam lah manusia ni. Dia cari benda pelik-pelik. Dia ngamak kalau jumpa malaikat tu berkali, ramah orang ni. Dia bila dia tengok orang pelik dalam lift kau, arahkan setengah-setengah tu comel dia pelik. Dia tengok, "Ustaz, saya jumpa orang pelik tadi dekat lift." Dia nak suruh saya kata, "Malaikat lah tu." Dia nak, baru dia bagi viral. "Oh, dia kata silap tak ambil gambar." Malaikat ambil gambar pun tak masuk. Dia makhluk cahaya, dia mana ada masuk dalam kamera awak. Tidak. Tapi yang peliknya, jin nampak dengan kamera. Perasaan tak? Ramai orang ambil gambar selfie, tiba-tiba dalam kamera dia ada bayang kat belakang tu, cengih duduk. Tak ada selfie tak terpasang. Nak selfie tak amu tu bikam minal khubusi wal khaba'is dulu. Takutnya nampak benda-benda begitu. Jangan dia kurang. Dia takut dia. Jadi itulah di antara apa ni, kepincangan yang berlaku di dalam kehidupan yang pada manusia hari ini. Kita kata sangat sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Baiklah, kita sambung yang bab yang ke-8 muka surat 74. Bab yang ke-8. Apa dia? Wi-Fi. Pergi minta ni dia. Baik. Ini cerita di alam ayan. Kita teruskan di sini bab yang ke-8, insya-Allah. Bab yang ke-8, tipu muslihat syaitan. Tipu muslihat syaitan. Tiada siapa yang dapat menafikan bahawa di sebalik bencana pencemaran akidah dan perpecahan umat ini, sebenarnya ada syaitan yang bersembunyi, yang tekad dan tidak pernah jemu mengatur langkah demi langkah untuk menyesatkan manusia. Nah, itu kerja syaitan. Kalau kata syaitan, "Oh, syaitan saya ni baiklah." Kenapa baik? Dia tak nyesat orang. Itu bukan syaitan nama dia. Syaitan ni memang dia bersumpah. Dalam buku Hakikat Syaitan yang saya baca tu, tuan-tuan tanda molek dalam buku tu, syaitan bersumpah 5 tempat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia panggil sumpah syaitan untuk merusakkan anak Adam. Dalam 5 tempat syaitan bersumpah. Tengok kita akan baca. Fabi izzatika, dalam ayat ni ada, la ughwiyannahum ajma'in. Ya rahmatullah. Syaitan dia tak main baik biasa, dia sumpah. Pasal itulah kita pun jangan duduk sumpah kalau tak nak buat. Setengah orang ni suka sangat bersumpah tapi tak buat. Kita kata itu di antara kepincangan yang sangat besar dalam dunia kita ini. Bila kita bersumpah, lepas tu kita tak buat apa yang kita sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. La taj'alullah urudatan li aymanikum. Allah kata, jangan jadikan Allah Ta'ala tu mainan sumpah kamu. Jangan. Kita bersumpah dengan nama Allah, kemudian kita langgar. Itu satu kepincangan yang sangat nyata. Baik. Sejak daripada manusia pertama, Nabi Adam AS disebuta, musuh paling jahat ini telah membenci dan menanam dendam kesumat serta azam untuk membinasakan seluruh anak cucu Nabi Adam. Itu kerja syaitan. Kalau syaitan tak buat kerja ni, bukan syaitan nama dia. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah
bahkan bersumpah dengan sifat kemuliaan Allah bahawa dia akan menyesatkan kesemua manusia kecuali mereka yang terpilih yang Allah lindungi daripada menjadi mangsa syaitan. Tengok dalam surah As-Sad ayat 3 ayat 82 83, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ah, tengok ini sumpah syaitan, tanda. Ini sumpah yang pertama. Dia ada 5 tempat. Dia kata maksud dianya demi sifat kemuliaanmu ya Allah, tengok. Iblis ni syaitan, dia kenal tak kenal Tuhan? Dia kenal. Sebab tu dia bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Ha, dia ada juga excuse kecuali. Sebab itulah kita kena banyak doa pada Allah SWT. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Kata, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami orang yang ikhlas, betul-betul murni tauhid yang tidak boleh diganggu oleh syaitan. Ha, minta dengan Allah. Tak ada dah. Jalan lain kita tak ada. Ha, kalau kita minta dengan Tok Bomo suruh jaga-jaga kita, itulah syaitan. Ha, dalam bahasa Arab dipanggil ad-dajajilah. Dajaj-dajaj kecil. Tok Bomo-tok Bomo yang mengaku benda gaib lah. Kalau Bomo patah, Bomo uruk tu tak ada masalah. Jangan pula pergi tengok Bomo. Kita sakit-sakit orang. Suruh Bomo uruk. A'udzubillah minas syaitan rajim. Kena marah Tok Bomo kita. Ha. Allah Ta'ala juga telah mengkhabarkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bahawa syaitan telah berikrar di hadapan Allah dengan penuh azam untuk menyesatkan manusia dengan taktik paling halus dan paling licik. Apa istilah yang digunakan oleh Abu Anas? Salah satu daripada strategi syaitan, dia tak masuk lorong no entry. Ingat tak? Faham kau maksud dia? Syaitan tak guna lorong no entry. Macam mana maksud dia? Ya? Kau tak ingat dah? Kita ni kalau tak ada polis, no entry pun kita masuk. Nah, lampu merah melanggar. Tapi syaitan no entry tak masuk. Ah, itu strategi. Maksud dia beginilah. Orang yang baik-baik macam haji dan hajah, tuan-tuan dan puan-puan ni, yang ada kopiah, ada tudung atas kepala, syaitan tak mari ajak. Pak Haji, malam ni kita ada kepok di stadium. Kita mari. Kita tak ajak. Itu dia ajak orang geng-geng lain, orang tak salah pergi jalan tu. Ah, tu dia ajak. Tapi orang kita ni tak ajak. Tapi dia mari lorong lain pula. Mak Haji, dalam kampung ni, berapa orang yang boleh khatam Quran seminggu? Lain pada Mak Haji. Kita pun sangat bangga. Tak ada orang. No, mana orang paling warak dalam masjid ni saya. Tak. Sok naik mari. Riak. Takabur dalam ibadat. Itu yang pun. Ini masalah kita. Dia tak masuk. Dia akan masuk lorong yang dibenarkan. Paling licik. Syaitan menghiasi jalan-jalan kesesatan supaya kelihatan sangat cantik dan menarik agar tidak disedari oleh manusia. Supaya ramai yang terpedaya dan terjebak ke dalam perangkapnya. Sesungguhnya syaitan tidak datang kepada manusia secara bodoh dan huduh. Dah, syaitan dia mari secara cantik. Maka seharusnya manusia secara berwaspada. Dalam tadi surah Sad, ni surah yang kedua. Surah Al-Hijri ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Tuhanku. Tengok Allah Taala sebut iblis masih lagi panggil Tuhanku. Oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, dia tahu dah dia sesat. Tapi dia tak taubat. Dia tak mau tarik balik. Dia punya apa ni, dakwaan dia lebih mulia daripada Adam. Dia masih lagi keras kepala. Aha. Maka pasti aku akan menghias kejahatan, kesesatan bagi mereka, anak cucu Adam di bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka berkesemuanya kecuali hamba-Mu yang murni ikhlas tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi masih lagi ayat yang kedua, sumpah syaitan yang kedua ni, masih lagi dia mengaku rebah, kalah di hadapan mukhlisin. Allahu Akbar. Tuan-tuan satu doa, Allahumma ja'alna mina mukhlis. Orang yang ikhlas tauhid kepada Allah Ta'ala. Sebab syaitan mengaku kalah, mengaku di awal perjuangan. Orang Kelantan kata mengaku petai lagi kalah. Paham bahasa Kelantan? Ini orang Kelantan tu mudah paham. Tanya orang lain. Mengaku petai maknanya di awal lagi dia sudah mengaku tewas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu di luar kemampuan saya.
Alhamdulillah kita minta Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang tidak diganggu oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan laknat dan dihukum kafir kekal dalam neraka. Musuh ketat yang amat jahat ini tidak pernah berputus asa, tidak juga pernah lalai atau alpa dalam menyempurnakan misi untuk menyesatkan manusia di dunia ini. Syaitan tidak pernah menyerah kalah di hadapan cabaran ini. Mungkin inilah kelebihan syaitan ke atas manusia, sedangkan manusia lazimnya akan berputus asa dan kecewa sekiranya telah kehilangan segala harapan untuk berjaya. Jadi kita kena belajar. Ini strategi tulis. Strategi yang kedua, syaitan tidak putus harap dalam dakwah. Kita hari ini ada ke tidak di kalangan keluarga, orang-orang yang kita kenal tak mau solat? Ada. Yang tak mau tutup aurat? Ada. Berapa kali dah kita dakwah dia? Tanya orang tu tak pernah jawab dah. Berapa kali awak dakwah dia? Baru dua kali. Kali yang ketiga dakwah tak ikut juga, dia jatuh hukum lalu. Ila jahannam wabitsal masir. Bakal jatuh hukum lalu. Mengaku dah. Dia ni tak ada harapan dalam syurga. Mengaku tu. Mana boleh? Tengok, syaitan dia tak akan berhenti berdakwah. Mungkin orang ni 20 tahun lagi baru dia insaf. Ada. Teruskan dakwah. Doakan. Setiap kali kita tengok kawan kita tak solat, ya Allah, bukalah pintu hati dia solat. Jangan kutuk. Tengok sahabat-sahabat kita tak mau tutup aurat, ya Allah, bungkuskanlah dia sebelum dia dibungkus oleh tukang mani mayat. Boleh kita doa? Boleh. Sekali-sekala dah. Bagi doa. Mungkin dengan satu hari, satu masa doa yang kita sebut tu, waktu mustajab doa, Allah Ta'ala buka pintu hati dia nak berubah. Akbar. Dengarkan cerita saya dengan makcik kita di haji tu. Kau cerita di mana hari tu? Sini tak cerita lagi? Tak cerita lagi. Ada seorang makcik ni setiap tahun dia pergi Mekah VIP. Tapi bila sampai ke Jeddah, jambu balik keluar. Kita kata Masya Allah, angin Jeddah ni sangat ganas angin ni, sehingga tercabut tuduh makcik saya ni. Kita pun doa, ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Dia balik. Tahun lepas mari pula. Masa mari, clear lah sebab pakai ihram semua tudung. Balik tu balik. Angin Jeddah ni masa balik kuat. Masa mari, okey, selamat. Banyak tahun lepas orang tu, bertudung dah. Bila dia tudung, saya pun suka senyum tengok. Makcik tu perasan. Kata ustaz senyum kat saya tu. Ya. Alhamdulillah ustaz, saya tudung dah sekarang ni. Dia tahu rupanya kita. Sebab saya dalam kuliah asyik duduk sindir buat tudung ni. Tahun tu tak sindir sebab dah sudah tuduh. Dia pun alhamdulillah dia kata, saya sebenarnya rasa malu juga. Bangga dah kita ni. Ingat ke dakwah kita sampai ke hati orang. Allah Ta'ala mustajab doa aku. Dia kata sebenarnya setahun ni ubah naik banyak. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi. Rupa dia tuduh bukan kerana Tuhan, dia tuduh kerana lemah saya duduk. Allah kata tak apalah makcik, kalau makcik tak nak tuduh atas dunia ni pun, mudah-mudahan kai penuduh kai kapan tuduh esok, insyaAllah. Kita sentak situ dia pun senyap, tak kata apa dah. Dia nak gurau tak kena orang. Dah dia tuduh ya, tak salah cakap kerana uban, cakaplah kerana Tuhan dah. Dengan berkat doa Abu Anas segala, segalanya kita bangga kat sikit dah. Ni duduk kerana uban leh. Budak-budak kena terjam kita masa tu. Tak nak mikir kau makcik ni. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi yang penting, ilmu yang kedua, strategi syaitan tidak putus harap. Tulis itu. Kita pun sama juga. Dakwah kita berterusan. Satu hari Allah Ta'ala buka pintu, dia akan taubat, insyaAllah. Jahat setara mana manusia yang bunuh orang 99 orang, Allah buka pintu taubat boleh. Tak kalah makcik-makcik kita, sahabat-sahabat kita ni yang duduk isap okok lagi ni. Tadi sebut ni. Yang duduk isap okok lagi, isap lah sebuku dua lagi. Dah. Setahun dua lagi dia taubat lah tu, insyaAllah. Saya masa haji, kesian ke jemaah haji. Dia tahu kita tak marah. Kalau dia tunggu isap okok dekat tu sampah tu, tanya lalu dia pegang okok dalam tangan. Saya kata, panah tu. Kita tak marah. Kita, panah tu tangan tu. Tadi mari jumpa pula lepas tu, dia kata, ustaz Abu Anas, itulah rokok yang terakhir. Alhamdulillah. Sejuk syukur kita. Sebab sepatah yang kita tegur, panah tu. Kita tahu maknanya ada rokok dalam tangan dia. Panah tu.
Maksudnya kita nampak dia, Sa. Dia ingat kita tak nampak. Saya tengok kalau jemaah haji Sa, kalau saya tahu, tak tahu ya. Sebab kalau kita tahu, kita nak hentam payah depan-depan. Dia kata, bila tak tahu, sedap kita gomongnya kan. Tapi hari tu nampak depan, payah dia nak lari. Dia pun kepat, tak panggil ni. Kita kira kat dia, kata, panah tu. Dia mari jumpa pada tu. Alhamdulillah, saya campur, itulah yang terakhir. Kita kata, barakallahu fi. Sabbatallahu alal haqi wa al kitab wa sunnati. Kita doa dia, nangis sahabat kita. Allahu Akbar. Payah. Kena main psikologi tinggi nak suruh orang taubat ni. Kalau jekoh-jekoh tak jadi, dia marah kita balik pula. Ikut aku lah, rukuk aku. Ada setengah orang jawab macam tu tak? Bila kita tengok, ikut aku lah, rukuk aku. Bukan minta piti awak pun. Oh, dia letak orang tu, marah kita. Baik, ilmu syaitan. Ada lagi ilmu dia ni, kita belajar sikit-sikit. Sebaliknya syaitan yang sudah tidak punya, walau sekelumit harapan pun untuk selamat, masih cekal mengantuk perancangan demi perancangan untuk menyesatkan manusia, seolah-olah azam syaitan berbunyi, jika aku tidak akan selamat, maka kamu juga, ai anak cucu Adam, tidak boleh aku biarkan untuk selamat. Maksudnya dia nak ramaikan geng dia dalam neraka. Siapa nak berteman ke syaitan, ikutlah jalan dia. Na'udzubillah. Begitulah kentalnya semangat makhluk paling jahat ini, yang patut diteladani dari sudut strategi. Boleh itu? Dari sudut strategi, maknanya dia tidak putus harap. Dia masih berusaha. Kita pun jangan putus harap. Saya tahu keluarga-keluarga kita dekat-dekat, sahabat-sahabat kita masih lagi tidak beramal dengan sunnah. Betul tak? Tapi sabarlah. Satu hari tak tahu, setahun tak itu, mungkin 2-3 tahun lagi Allah Taala buka pintu hati dia, mungkin dia lebih waraq daripada kita. Belum tentu. Allah Taala Maha Kaya. Yuqallibullahu apa ni Allah Taala dalam hadis Nabi kata al qulubul ibad baina asbu'aini min asabir liqallibuha kaifa yasha. Tuhan tu balik-balik hati manusia dia ikut kehendak dia. Begitulah kentalnya semangat makhluk yang paling jahat ni. Kita kena belajar ilmu strategi dia, jangan putus harap, tetapi hendaklah digunakan untuk suatu tujuan yang positif lagi murni, tidak seperti syaitan. Dia nak menyesat, kita nak selamat. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 13 hingga 18, panjang ayat ni. Suratul A'raf ayat 13 hingga ayat 18, Allah kata apa ni? Qala fahbit minha fama yulakyakunaka antakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Masya-Allah. Tengok, syaitan ni bila Allah Taala perintah dia, Allah berfirman, maka turunlah kamu wahai iblis daripada syurga, kamu tidak sepatutnya bersifat angkuh dalamnya, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Maka syaitan minta rayuan. Dia kata apa? Berilah aku penangguhan waktu sehingga hari kiamat. Mana syaitan minta dia tak nak mati, terus ke neraka. Sebab bagi dia mati tu sakit. Mati sakit. Jadi baik tak mati. Bijak juga dia pun. Allah kata apa? Qala innaka minal muzarrin. Allah Taala beri kepada dia umur panjang sampai ke hari kiamat. Tapi kiamat kena mati juga. Tak boleh terus. Dia pun supahlah. Bila dia tahu dia umur banyak, qala fa bima aghwaytani la aqmudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha madhuuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Jadi syaitan bersumpah. Syaitan berkata, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, maka aku pasti akan duduk menantikan mereka, zuriat Adam, di sepanjang jalan yang lurus. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maknanya empat penjuru ni syaitan akan masuk belakang. Allahu Akbar. Dan oleh kerana itu, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia bersyukur, yang ini beriman. Ramah orang kafir. Atas dunia ini, kalau kita tengok dari sudut statistik, mana ramai orang Islam ke orang Islam? Banding negara, tahu dah. Dalam kita ni berapa peratus penduduk, berapa peratus yang Muslim? Tak usah. Malaysia dekat-dekat. Thailand. Berapa juta penduduk Thailand? Mana ahli geografi, ahli ini? Berapa juta penduduk dia? Tak tahu berapa. Muslim berapa? Sikit sangat. Baru ni sahabat saya, dia pergi berdakwah di Chiang Rai.
Chiang Rai ini muhatap pada Chiang Mai lagi. Dia ajak saya pergi. Saya kata boleh pergi. Saya ingat kau dekat. Dia kata kalau naik kereta daripada Golok sampai ke Nuh lebih kurang 2 hari 2 malam. Kata naik kapal terbang lah. Tak letih kita orang tua ni. Tuan-tuan nak pergi. Kita pergi tengok sekali insya-Allah. Kalau tak boleh pergi, jangan lupa kita support pusat dakwah di sana. Alhamdulillah pusat dakwah dia. Berapa orang yang baru masuk Islam? Tapi masya-Allah pendakwah kita ni orang Malaysia ni rajin, dia pergi ke sana. Cuma dia strategi dia sangat hebat. Setiap tempat yang dia pergi berdakwah, dia mesti kahwin di sana supaya saya rajin nak datang. Ingatkan anak kecil, mari pula. Strategi kata. Tak, jangan marah muslimat. Kalau tak ada faktor begitu, dia pun jarang pergi. Sekurang-kurangnya dia pergi 2 kali setahun. Tempat tu sangat perlu pada bantuan. Susah dia. Macam-macam orang berdakwah ni, Allah Ta'ala pilih dia rezeki. Dia mengislamkan orang berapa, setiap masa ada je orang masih Islam di tangan dia. Kita yang tak mampu begini, bagilah, bagi sokongan insyaAllah. Tengok, jadi syaitan kata semua benda yang aku nak sekap belakang daripada jalan-jalan ni. Jadi maka dia kata wala tajidu aktsar musyakiri, tak ramai yang beriman. Berjayalah syaitan dalam isu ni, dia berjaya. Tak ramai yang Islam nak banding yang bukan Islam. Tapi kita berusaha untuk mengislamkan yang bukan Islam insyaAllah. Dengan niat kita, dengan hasrat kita, dengan sumbangan yang kita bagi, kalau kita tidur pun, nah, orang masuk Islam di pusat dakwah kita tu ada tahap tak tahap. Masya-Allah tabarakallah. Insya-Allah ada kita. Maka Allah qala khruj minha, mau keluar daripada syurga ni dengan ala-ala hina. Tapi ingat, Tuhan kata aku akan penuhkan neraka jahanam dengan gemu laman tabi'aka minhum. Siapa ikut syaitan. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kita minta berlindung Allah daripada api neraka, daripada menjadi pengikut syaitan. Ini 3 sumpah syaitan. Dalam kitab syaitan tu ada 5 tempat. Dalam ayat-ayat di atas, syaitan membuktikan kesungguhan tekad dan azamnya untuk menyesatkan. Tengok, untuk menyesatkan. Sesatkan siapa dia? Manusia dengan penggunaan apa sahaja, dengan penggunaan apa sahaja yang dia boleh guna. Istilah dalam bahasa dipanggil adawatu tawqi', maknanya la'amla'anna, semua tu dia panggil ayat yang menunjukkan tawqi' nak sungguh. Itu dia panggil menguatkan. Baiklah, itu semua tu dari sudut bahasa. Kata di penulis kita ni, tengok muka surat 29, dengan penggunaan ala-ala bahasa penguat itu secara berulang kali, tidak perlu lagi dipersoalkan betapa seriusnya syaitan menjadikan penyesatan manusia misi dan matlamat utama dia dalam hidup. Selain itu, syaitan telah mengisytiharkan bahawa sasaran usaha penyesatan ialah orang-orang yang beriman, yang menyusuri jalan-jalan Allah yang lurus di dunia ini. Orang itu tidak sesat. Orang sesat dah, apa sibuk-sibuk. Syaitan telah bersumpah untuk menghias bagi mereka jalan kesesatan yang menyimpang keluar dari jalan Allah yang lurus. Seperti yang telah dijelaskan, antara hiasan syaitan ialah mencampur adukkan yang hak dengan batil. Jadi kita tak nampak yang mana betul, yang mana salah. Di mana di akhir zaman, kata Nabi SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Orang tak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Tak tahu. Sekarang ni kita pun tak tahu. Tengok orang, dia panggil dalam bahasa sekarang ni, dia panggil normalisasi. Dengar tak normalisasi? Semua orang tak tutup aurat. Kita tengok orang tak tutup aurat, rasa bersalah ke tidak? Tak tahu apa semua orang tak tutup. Nah, kita, mak dia bertudung baik-baik. Anak dia tak tuduh. Anak tuduh, menantu tak tuduh. Bangga ya, ustaz, ni menantu saya. Kita pun tengoklah lain. Hai, makcik ni bangga nak tunjuk. Patut dia tak mengaku menantu. Nah, depan kita lah. Siapa dia ni? Alah, budak bibik yang kat rumah. Baru tahu. Kita bangga. Kalau bibik duduk rumah Pak Haji ke Pak Lebai, tak tutup aurat. Dia bukan hamba. Yang dibenarkan buka aurat tu hamba. Ini bibi di mana orang merdeka yang wajib tutup aurat sama dengan kita. Tapi oleh kerana normalisasi, saya pergi rumah kawan kita, ustaz, pencara hebat. Bibi, baik keluar air ke ustaz ni? Bibi keluar. Eh, kata dia hamba ke ni? Amatun. Kita tanya geng kawan kita, Haji Amatun, mana hamba yang boleh keluar tutup aurat gini?
Alah ustaz, dia buat kerja. Normalisasi. Rumah Pak Haji, rumah Pak Lebat, tak ada rasa benda itu bersalah dengan Allah SWT. Ha, sepatutnya. Ni ahli sukan duduk terjun di Paris. Paris kah? Duduk Paris. Bangga pula buat kita ni. Kita doakan dia mendapat kejayaan. Doakan juga mana kawan tu telanjang bogey gitu. Macam mana kita buat? Ha. Boleh. Oh, tak ada semangat patriotik ni abang anak ni. Bukan patriotik, semangat tu tu aurat tu tinggi lagi daripada semangat patriotik. Saya kata kalau dia kalah di balik awal lebih baik daripada dia duduk mendapat kemenangan tapi dalam keadaan yang begitu memalukan dari sudut seorang pakaian muslimah. Ha. Tapi saya tak doa, tak nyabik kita kalau kalah tu bukan. Oh, dia tak apa-apa doa tu. Kita pula kena bayar apa ni. Letih, saya kena jawab kita ni. Ha. Kita tak campur. Tapi, domir, perasaan tu tak ada. Ha, kita tengok. Jaya tak jaya syaitan dalam isu ni? Alhamdulillah. Pasal itulah kita kata, semalam saya sebut tentang dia panggil, apa dia panggil, globalisasi. Ha, zaman kita ni panggil zaman globalisasi. Tuan-tuan tahu makna apa globalisasi? Kau dengar ada yang jawab, tak dengar lagi. Globalisasi makna apa? Tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan. Lagi? Langit terbuka. Lagi? Betul lah kau tu. Siapa dia boleh tutup langit? Siapa dia boleh sempadan dengan dunia ni? Tak. Tapi yang betul jawapan dia, tulis. Ini saya dengar sendiri daripada almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam sebuah seminar kepimpinan Islam di Universiti Melaya. Betul lah saya balik cuti daripada Madinah itu, orang ajak pergi, kita pergi. Syekh besar mari, takkan kita tak pergi. Kita pergi-pergi. Dia kata, ta'rifuna ma'al ulama. Kamu tahu ke apakah itu globalisasi? Jadi, kita jawab tadi ya, langit terbuka, dunia tanpa sempadan, semua benda. Dia kata, ma ta'rifun. Kamu tak tahu hakikat sebenar. Dia pun nak bagi tarif globalisasi yang sebenar, semua orang keluar pen. Siap dengan pen, siap dengan kertas. Maksud tak ada lagi lah apa ni WhatsApp, apa ni note ni. Kita pun nak tulis, dia pun tulis. Dia kata apa? Orang barat, makna sebenar globalisasi, orang barat nak suruh kamu makan apa yang dia makan, nak suruh kamu pakai apa yang dia pakai, nak suruh kamu buat apa yang dia buat, ramai ustaz pakai letak balik pen. Ingat dah. Ingat dah dia punya definisi. Ingat tak ingat? Ingat. Sekarang ni berjaya tak berjaya syaitan barat? Hei, tak berjaya macam mana? Dek, mari makan ni ketumpak ni, dek. Nak, macam kodok ke? Tak bangun budak ni. Tengah duduk main game. Dek, makan hot dog. Oh, bangun selalu nak. Tengah main berhenti pasal nak makan hot dog. Hot dog tu benda apa? Hot dog ni apa benda yang kita nak makan? Satu terjemah lagi. Hot dog terjemah sosis. Di VIP mana tak arif macam anjing panah. Anjing panah. Ha? Anjing panah dengan serbannya, dengan kopiahnya, dengan kain tudung. Makan anjing panah. Mazhab apa kau pakai? Tapi apa buta sampai begitu sekali kita. Yang saya marah sekali mula-mula keluar di atas Safwah tu, dekat food court tu kan. Saya pergi nak makan restoran Melayu ni. Tengok salah naik menu dia, hot dog. Saya panggil tokek dia. Bang, menjual mana ni? Bukit Bintang ke mana? Mekah ni, depan Kaabah ni. Menjual benda ni kat sini. Bukan salah saya, tak. Ini tokek. Salah tak salah pun sebagai seorang Muslim. Di mana perasaan kita? Mari jual penantang ni. Haji Najih Murad Lazah ni di Mekah. Kita pun ambil gambar tu, hantar ke kawan-kawan yang ada hubungan dengan syarikat sebut. Kata, ubahlah. Memalukan umat Islam. Kalau orang luar mari. Tak, tengok. Masya Allah, makan di Malaysia, hot dog. Mazhab apa? Semelih kok mana? Tak boleh semelih. Tengok. Ini globalisasi. Kita nak makan ayam goreng. Tak makan tepi jalan tu. Tak. Cari kepala orang tua tu baru makan. Kena kepala orang tua. Itu dah banyak. Tak kira lah tu. Sebelum di baikok ni. Nah. Oh, tak ada lalu. Tengah duduk tidur bangun anak. Ini kita nak berhenti kedai orang tua ni. Makan ayam. Berhenti lah. Itulah dia panggil globalisasi. Saya tak kata haram. Tapi maknanya begitulah suasana. Pakaian. Sama ya. Pergilah di kawasan pendalaman mana pun sama ya dengan orang yang duk pakai di New York, duk pakai di apa ni, di Los Angeles, dengan kampung nak sebut nama kampung orang yang marah dia pula, di kampung pendalaman di mana-mana negeri. Sama. Pasal ni globalisasi. Hebat tak hebat syaitan. Ha.
Setan globalisasi ni berat juga kita. Yang ketiga dia suruh buat apa yang kita buat. Sekarang ni Masya Allah dia panggil normalisasi, bercampur sana sini, tak ada masalah apa-apa. Dan kita pun tak rasa benda tu bersalah. Nah ini, berjaya tak berjaya dia? Berjaya dah lah. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini tengok bahawa ada kita ni. Ramai tengok muka surat 79. Ramai manusia yang telah terpedaya oleh muslihat ini terjebak dengan dalam perangkap syaitan. Sebab syaitan dia panggil tazin, menghiaskan benda buruk jadi cantik. Benda buruk jadi comel. Sebab itulah saya kata, nak kata pun, biasa kalau kita ceramah di masjid tak nampak muslimat, tapi hari ni nampak ni, boleh kata ke tak boleh kata? Boleh. Takut terbayar kemari kasut ke belakang. Saya kata muslimat wanita yang terlalu kuat bermakeup itu, dia tidak percaya kepada kecantikan Allah beri kepada dia. Oh, nya tukar gambar tu macam hatu pagi dah, kena lutut macam-macam berlaku. Ha, ini masalah dia. Pasal dia tak percaya dia cok dia comel. Dah. Kalau tak comel, suami dia tak minat dengan dia. Tapi dia masih lagi guna alat-alat kosmetik yang pelik-pelik, kena apa ni bulu ada dia cukur, lepas tu buat cat. Itu termasuk dalam hadis Nabi kita larang. La'anallahu. Allah Taala laknat golongan al-washimat wal mun apa ni panggil? Mutanammisat. Wasimak ni yang main tatu, yang duduk ubah kejadian yang Allah Ta'ala buat ni, cukur bulu sebagainya, itu masuk dalam rangan yang besar, dosa besar itu. Tapi syaitan tazin, oh tak model lah awak ni, duduk main bulu kuning lagu ni, cukur, cak sendiri baru model. Ini dia panggil globalisasi. Banyaklah kalau kita nak masuk contoh-contoh, banyak tersangkut di sini. Kita buat contoh yang lain lah, buat menyusahkan kita sendiri. Baik. Bagi orang yang beriman, mereka mesti menyedari bahawa mengkompromi antara wahyu ilahi yakni Al-Quran dan sunnah dengan doktrin asing, khususnya dalam bidang akidah dan juga termasuk dalam bidang muamalat dan kehidupan, ini merupakan suatu yang amat mustahil dan tidak wajar dilakukan kerana agama ini adalah mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui apakah bimbingan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Namun begitu, usaha gigih syaitan telah berjaya melahirkan pelbagai versi baru akidah yang menyimpang daripada akidah Islam yang suci. Lebih malang lagi, doktrin asing itu lama-kelamaan telah mendapat tempat utama dalam pendalilan dan penetapan suatu fakta dalam akidah golongan tertentu daripada umat Islam. Hari ini, golongan-golongan batiniah ni dia berlindung di sebalik nama New Age lah, di sebalik nama motivasi, aura, semua tu benda-benda batiniah yang baru muncul zaman kita ini. Jadi alhamdulillah, sebahagian daripada pendakwah-pendakwah kita duduk bongkar benda ni. Ha, tuan-tuan kena ingat, oh saya pergi motivasi. Motivasi pun tapi kalau duduk main aura warna lah, aura jari tangan lah, itu semua tu ada benda-benda unsur ilmu batin ya, yang memang di menyalahi, menyimpang daripada pegangan kita umat Islam. Jadi hati-hatilah, sebab syaitan ni tak guna nama lama. Kalau kita baca lagi kitab baru ni, kita tak akan jumpa nama Mu'tazilah. Kita tak akan jumpa nama Qadariyah, Jabariyah, apa lagi nama tu yang lama-lama, Murji'ah, tak ada. Yang adanya sekular, liberal, aura, apa nama lagi yang baru-baru ni. Ini semua ni nama-nama baru yang telah diubah oleh syaitan, nampak moden tapi berbahaya. Baiklah, oleh kerana masa kita sudah tamat, kita diberi sehingga tarikh ini saja. Jadi kita nak habis tajuk ni agak sukar. Kan nak tunggu. Takut tak ada kenduri ya, susah pula. Kita ringkaslah. Perhatian dalam surah Al-A'raf 18 tadi Allah telah nyatakan laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Semua yang ikutmu, ikut syaitan, Allah nak campak dalam neraka wala yazbillah. Maka Allah berjanji akan memenuhi neraka jahannam dengan syaitan berserta dengan semua manusia yang memilih untuk mengikut jejak langkah syaitan dalam kesesatan, sama ada melalui akidahnya ataupun dalam perkara lain. Tidak wajar bagi sesiapa pun berburuk sangka bahawa terdapat kezaliman dalam bentuk hukum dan takdir Allah yang maha suci dari sebarang sifat keji dan zalim yang tidak layak baginya. Jangan. Kenapa Tuhan buat ramai? Itu hikmah Allah Ta'ala. Kita pun tak tahu. Jika dilihat dari sudut sebaliknya, akan terselah dengan nyata sifat belah kasihan Allah Ta'ala atas makhluknya meluasi langit dan bumi.
Allah Ta'ala telah mendedahkan kepada manusia dalam kitab sucinya segala perancangan dan strategi jahat syaitan untuk menyesatkan kesemua manusia yang telah diperakuinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Manusia yang telah dikurniakan akal sepatutnya memanfaatkan maklumat ini sebaik-baiknya dan segala segera bangkit membina benteng untuk menangkis serangan musuh yang jahat ini. Nah, jadi kita ingatlah. Maknanya Allah Ta'ala sudah perkenalkan kepada kita keburukan syaitan, maka kita semua kena berusaha dengan apa? Berusaha untuk membentengi diri daripada godaan syaitan. Jadi oleh kerana panjang lagi, kita skip sekat tu dulu. Tulis kat bawah tu untuk detailkan isu syaitan. Tuan-tuan boleh tengok rakaman kuliah saya, tajuk dia Hakikat Syaitan. Kita kuliah malam Jumaat, kuliah malam lepas maghrib. Saya ada kuliah, sudah 5 siri kuliah. InsyaAllah dalam 5 siri 10 lagi khatam kita ni. Buku tu ada. Nah, kalau nak buku tu kena cari dalam Shopee pun boleh, ada jual. Nah, dalam ada jual. Kalau tak jumpa, cari dalam Darul Taibah, darutaibah.com, ada sebahagiannya di situ insyaAllah. Baiklah, setakat itu dulu. Kita tengok sambung dalam sini akan datang ulasan tentang syaitan dan pengikut-pengikutnya biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.